Oke okay guys, kalau guys lagi pengen sugih, dang, ini kalo ngopi teh, ngeser diwe ilele, ya lah, tak duda ilele nih. Nah, oke, jadi ki pakan ini orang enak seng gua lagi, kalau enak pitek mati, nggak sekarang nyemplong nih, lele, ya lah, ki, gede-gede. Pakane ora usah tuku lelene, langsung dipakan ayam sing makan pitik lha wi. Ceblok lah langsung ditadai kaya ngono kuwi. Wi gede-gede lelene lemu-lemu. Masalah. Oke guys. Ini bisa memberikan edukasi nek kanca-kanca ya. Berternak tapi irit, cukup makani pitik diwei lele, lele nih makan telek pitik wes jangan cocok tenan nih belum langsung dipangan ya ta mek butuh sampean iku butuh nggih nguak banyu nanti kita wawancara karo uangnya sing duwe ya guys yang tidak lain merupakan sahabat saya sendiri ini ada berapa ekor ayam sing nek kandang ya ta. Lek semestinya kayak gini guys, lek ngesore ora enak anu nih, lek ngesore ora enak lele nih gini gini. Nah, bisa ulan be, wes lompat. Bosnya cuwili, tapi ganteng deh. Bos ayamnya pira bos lagi, bos lagi. Kalau nggak kena corona. Kena corona ya. Mosok pitik ya melu-melu. Tapi tolong ewu jenak ya. Alhamdulillah. Mang ewu. Saya dah akar teko lele sak mono diisi pirang ewu. Kolame ini. 30.000. 30.000. Ini belas gak ngwait pakan tambahan ya. Gak pengen cepet dan jadi ya dikai tambahan. Tapi selama ini enggak. Kita diwai. Ya diwai didik. Iki sing wis praktek iki maksudnya keseluruhan kandang apa cek iki? Cek telung kandang. Telung kandang ya. Ayo guys, aku menerene cerita arepe tuku sak, arepe panen pari, guys. Oke, tak ceritane iki. Iki aku liwat wedi ra piye? Ora apa-apa ya. Oke guys, kita pantau ya. Oke, jandoke pateng glundung iki. Wah ya aku tuh liwat di cowok di ti. Oh, gua ando aku aja mau jukuin, 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 lek ngomong. Oh, kue untuk bosku, kue untuk bosku nyaporin. Tenang teh, tenang lah. Dan nanti kapan waktu kita live ya di sini, ndok. Sing bagus sih seperti apa, sing nanti nyotir seperti apa, yang jelas begini guys, dari video yang saya tayangkan ini nanti konco-konco sing duwe modal duwe iso praktek ya, ya le estimasi ini sampean bayangke setidaknya iki sak mono iki sak men iki isi pitik piro bos 500 800 800 berarti lek modal kandangnya isi sewu lah sak berarti cara isi sewu ora-orane ya butuh duit piro 50 juta kandangnya tok sak mono ya paling ya sak PTE berarti 100 untuk per 1000 ekor ayam lah kurang lebih 100 juta aduh gara-gara guys gitu. Tapi tak dudai ndok ya, gen semangat lek ngendok. Ya. Jadi lek ngesor nggak enak kolame ngono kuwi. Modele. Kita lihat lagi. Jadi yang atas iku apa nam? Ini lele yang masih kecil, guys. Lele yang masih kecil seperti ini ya, kita lihat. Jadi ya kronon dhuwur iku telek, pakane telek, setidaknya ukuran
minimal untuk masuk kolam itu ada, guys. Enggak kecil banget, enggak standar seperti ini ya. Nah, seperti ini, guys. Iki cara diameternya sekitar 8 ya, 8 sampai 10 cm. Sudah agak besar seperti yang pertama kita lihat tadi ya. Ini ukuran 1 kilo berarti berapa ya? 1 kilo ukur, nah kayak gini lah. Untuk ukuran ayam ayam berapa ya? 1000 ya. 1000 ayam. Di bawahnya ada kolam yang kapasitas lelenya itu sekitar 30.000, bayangin. Nah, 30 lele itu makannya gratis, yang makan ayam cuman cukup makani ayam, agak bahaya lah. Idealnya di sini itu gini, guys, kalau sampean punya kolam lele dan ayamnya memang enek sarana irigasi pembuangan airnya limbahe iki enek kaline, wah cocok lah, guys. Tak dongakne bosku kancake ndang suke, alhamdulillah. Kemarem. Ini tak gojlok tak kon tuku mobil buntut penggarung gelem. Si demo piro? Karo sing elek wae ndah, lenek. Sira de elek. Apa iki? Oh, iya wis, oh. Saenake. Lek 10 kurang kok. Dadi aku lek butuh sak pira-pirane wis mek rene, guys. Renek todong. Kok. Beliau ini kelahiran Banyuwangi ya, terus mondok nek mondoknya tidak? Nek meabah lah. Dek lah di, anu guys, dek terlalu tawaduk mati. Karyawannya yang tetap mengurusi ayam itu sekitar loro ya, loro betul udah. Loro, guys, karyawannya loro. Karo diewangi bos. Kapan bos tuku mobil, bos? Ya lewat tuku wancin. Paling suka aku lek ngobrol ngono gitu. Lek wis titi wancine tuku. Ayo 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 ayo. Eh, ayo ayo ayo. Kemar momong ceritane. Umi Esmaan Quran. Anu selawe enek, lek enek selawe tambahi. Selawe pisan. Anu muke menir, muke ya wis entek nah. Menir. Oke, guys, mungkin cukup sekian ya. Semoga tayangan video kali ini bisa memberikan inspirasi pada kawan-kawan pemirsa pencari surga TV dimanapun Anda berada. Ya. Iki lagi tahap ngerintis, guys, ngerintis usaha. Tapi lele setidaknya punya punya ayam 5000 wis lumayan nyaman misan. Nah, ngesore pamenah wae kolam kabeh peh, rek serak sing gua eh ya. Tapi iso enak irigasine sing ngene iki, guys. Enak enggak? Ya, wis ngono ya. Salam sehat, salam santuy, salam perdamaian rukun pokoknya. Yuk, assalamualaikum.